Halo guys, ini motor gantengnya Bang Fadli. Mungkin kalau ngedate di Solo pakai ini. Enggak, bos. Ngedate. Punya ecengan enggak? Enggak. Kalau punya mata ngaku. Ini seri apa, Bang? Excel. Excel. Tapi kok tulisannya T5? Ya kalau di luar negeri namanya T5, tapi versi Indonesia nya Excel, ini versi luar. Versi luar T5. Ya, tuanya model kayak gini namanya Excel. Ini kinclong banget beneran. Kalau catnya masalah cat, daripada yang merah bagus ini. Ini kelihatan elegan banget. Kalau yang merah kemarin versi racingnya, iya. Ini kalau dipakai kondangan pakai jas, jas banget. Masih masuk nih pakai jas. Style. Ini speknya apa, Bang? Speknya portingan aja deh, Bang. Portingan aja. Aduh, nggak mudeng aku portingan apa itu, Bang. Shock depan pakai Scarlett. Ini kok dudukan-dudukan kayak gini. Kita namanya master rem bawah. Master rem bawah. Ini suspensi belakang juga sama dari Scarlett. Waduh. Banyak apa itu? Mitas. Mitas Slovenia. Ukuran? Ukuran 350. 350. Ring 10 depan belakang sama ya. Sama. Mitas. Harga per bijinya berapa, Bang? 1,25 1 seperempat. Iya. Berarti bannya aja 2,250. 2.500.000. Kalau pelek, Bang? Pelek pakai Pinasco. Pelek Pinasco. Peleknya Pinasco, 4.500.000 depan belakang, Bro. Spek mesin tadi apa, Bang? Portingan. Spek mesin pakai blok murah, yaitu blok racing yang namanya generic. Blok racing generic. Ya, harganya lebih murah lah, cukup lah buat harian. Cuman buat harian aja ini. Buat harian. Tapi harian enak dipakai. Tapi bisa jemping-jemping. Oh, itu jangan tanya. Karbu sama. Karbu BRT. Karbunya BRT. Oh ya, tadi udah dijelasin ya. Karbu BRT, terus filternya Malchan. Terus yang tadi CDI plus jadi satu sama Pinasco. Semua CDI, kuil sama pengapian set Pinasco. Pinasco. Harga berapa, Bang? Ya rata-rata pengapian racingnya Vespa itu 5 sampai 5.500.000. Tapi kok ini ada giginya 7 juta ya? Yang ada gigi, karena ini kan starter. Ini udah electric starter. Iya. Knalpot, Bang. Knalpot Sito Racing Itali. Waduh, semua serba Itali, Nda. Iya, aku pakai Itali. Kau sendiri toh. Harganya pasti lumayan ini. Harga? Ya, rata-rata knalpot impor Itali yang racing tapi model standar 2.500.000. Itu yang standar rata-rata 2.500. Standar racing. Standar racing. Tampang standar tapi sebenarnya performanya racing. Iya. Yeah. Jadi ini bahan berapa dulu?
Bahan apa? Bahan Vespa ini, Excel ini. Oh iya ya. Jadi ini Excel ini termasuk Vespa yang paling muda lah. Karena ini keluaran Vespa terakhir yang sudah menggunakan Electric starter. Dan sekarang harganya untuk bahan di kisaran 15-25 tergantung kondisi. Kebetulan saya ini di bawah 20 lah. Bahannya aja. Ya. Untuk jadi kayak gini 2 kali lipat lagi. Oh. Jadi sama kayak satu Vespa lagi harganya. Oh, jadi 2 kalinya ya? Iya. Masa cuma 2 kali? Pasti ini lebih. Ya, sekitar segituan lah. Tapi ini kan enggak terlalu banyak perubahan. Lebih buat style harian. Iya, buat style harian. Tulur, dengerin. Kalau kemarin kan Bang Fadli nggak mau bocorin tuh harga Vespa yang sana. Kalau ini udah disebutin nih angkanya. Jadi sekitar hampir 40 mungkin ya, kurang lebihnya. Dijual? Wah, dijuluki Vespa paling gandeng sedunia. Aduh. Tuh, follow. Jangan lupa follow IG-nya Bang Fadli. Oke, ini dari berita Kumparan, ini ceritain tentang Sunda. Pak ini. Diedit.